Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita masak. Hari ni upah nak masak asam rebus ikan ya. Ada bawang besar 2 biji, halia sedikit, bawang putih sedikit, ada kunyit hidup sedikit, ada belacan sedikit, ada bawang potong sedikit ya. Cili kisar tu dalam 4 sudu makan. Ikut pedas lah, ikut suka pedas mana. Asam jawa. Ini daun-daunnya lah, daun kesum, kacang panjang. Kalau ada bendi, tak bendi. Ada bunga kantan ya, belah 2 atau belah 3. Cili potong lah. Ini kita nak kisar bahan-bahan bawang tadi tu. Belacan sekali lah. Kisar halus lah. Upah kisar 2 kali sebab pengisar tu kecil je. Masukkan air lebih kisar bawang tadi. Lepas tu cili. Ni bahan kisar tadi tu. Masuk air lebih cili tu. Lepas tu dimasak. Masuk serai. Dimasak hingga hilang bau mentah cili tu ya. Bunga kantan sekali masuk dulu dengan serai. Dah mendidih, dah masak kuah tu kan. Baru kita masukkan ikan. Nanti kita tambah air lagi. Masukkan air asam jawa tu. Dia mesti masam-masam masin manis kuah dia ya. Tambah air sedikit lagi untuk kuah. Masuk gula ya. Garam pun apa dah masuk tapi tak tunjuk tadi ya. Bolehlah dirasa ya. Tambah sedikit lagi garam. Masukkan daun kesum tu ya. Biar dia bau wangi. Kacang panjang, cili potong. Dah pun siap. Nakkan pedas lagi, apa buat sambal belacan ya. Hari-hari pun jumpa ya. Hari ni kita masak ikan pula. Jom tengok. Asingkanlah masuk dalam mangkuk lain sebab apa nak irup kuah dia kan. Jom kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Cukup makan ya. Pedas. Sambal belacan dia pedas. Ni apa suka ni bunga kantan ni. Makan yang dalam dia tu lembut. Bunga kantan tu kalau masak asam laksa ataupun asam rebus, sedap lah. Okay, sampai di sini dulu ya. Jumpa di lain video. Okay, bye. Pedas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye-bye.